Pusingan kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027. Misi berat menanti skuad Harimau Melaya yang akan berdepan Taiwan malam ini. Biarpun peluang untuk mara tipis, namun harapan penyokong masih lagi tinggi untuk melihat skuad negara mencipta keajaiban di Stadium Nasional Bukit Jalil. Bersama Alif Ashraf Kamano untuk perkembangan di sana. Silakan Alif. Baik, menjelang pertemuan membabitkan pasukan Malaysia menentang Taiwan pada malam ini, sudah tentu ia merupakan misi sukar buat anak buah jurulatih Kim Panggon, di mana mereka memerlukan sekurang-kurangnya 7 gol untuk membolehkan mereka layak dalam kumpulan D. Dan apa yang dapat saya kongsikan ketika ini, orang ramai sudah pun mula memenuhkan perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil ini sejak pada pukul 4 petang tadi, di mana mereka ini semua membawa harapan besar. Biarpun sedar skuad negara berdepan tugas getir, namun mereka masih belum berputus asa untuk turun memberikan sokongan. Selain itu, keadaan padang SNBJ juga boleh saya katakan cukup bersedia apabila sebelum ini skuad negara sudah pun menggunakannya ketika perlawanan pemanas badan menentang Perak FC, dan ia merupakan kelebihan buat skuad negara untuk memburu kemenangan besar. Dan harap keadaan rumput di SNBJ ini tidak banyak kerenah, sekaligus memudahkan taktikal pasukan. Dan setakat jam 12:30 hari tadi, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menerusi laman Facebook rasmi Bandar Induk itu memaklumkan sebanyak 9,856 tiket sudah terjual. Jumlah itu boleh saya katakan masih sedikit jika dibandingkan dengan kapasiti stadium yang mampu memuatkan seramai 80,000 penonton. Terdapat kemungkinan perlawanan berlangsung pada hari bekerja antara merupakan antara faktor penyokong berkira-kira atau sukar untuk menyaksikan perlawanan di stadium pada malam ini. Baik, itu saja maklumat yang dapat saya kongsikan ketika ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di RTM. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan.